Ini di Kampung Bandeng, Kabupaten Pasuruan nih, Bang Firstman. Mereka punya visi untuk bagaimana produk Bandengnya itu bisa mendunia. Dan di sini komplit mulai dari dinas, kepala desa, BPD, kelompok tani, koperasi, pengusaha, penyuluh, semuanya bisa hadir. Dan ini menjadi fokus untuk pengembangan Kampung Bandeng. Nah ini. Jadi boleh tepuk tangan buat kelompok 3 dulu. Jadi dan ada spot foto backgroundnya alam mangrove ya, yang ini bisa menjadi daya tarik dan juga bisa menjadi olahraga berbasis alam, jogging, bersepeda. Namun kawasan ini dibentuk tidak bisa hanya perorangan, tapi harus melibatkan stakeholder. Mas Fahmi semuanya ya, untuk ini Pak Inggi. Jadi nanti brand yang kita jual itu Cafe Mangrove. Kalau kita menjual brand itu wisata mangrove, Surabaya ada, BBJR ada, maka akan dibandingkan. Tapi kalau brand yang kita jual Cafe Mangrove, orang akan tanda tanya. Itu tambahan saya. Mungkin PR Pak Egi untuk visi misi Pak. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kita. Dari kelompok 4 yang pertama yaitu membahas yang ada pertanyaan faktor kesuksesan kemajuan desa Patuguran. Di sini yaitu ada kebersamaan dan kekompakan dalam mengembangkan potensi dan aset yang ada di desa Patuguran. Nah ini sudah ada gambarnya. Jadi apa itu faktor sukses itu kita contohkan seperti sapu lidi. Sapu lidi itu kalau dibuatnya satu batang aja nggak mungkin kita bersih, karena kan cuma satu. Tapi kalau kita ada beberapa diikat jadi satu buat nyapu, sehingga itu yang menunjukkan kebersamaan dan kekompakan kita yang ada di Desa Patuguran, sehingga bisa apa itu Desa Patuguran. Ada berapa item pertanyaan tadi yang disampaikan? Oke, bocor. Ring-ring gambar. Nah, kita awali dari SDM dulu. Okay. Di Patuguran secara global kita sampaikan, tadi disampaikan SDM itu semacam dari bawah. Tapi sebetulnya yang saya maksud adalah SDM di sini ini karena kita sudah action di kegiatan. Jadi kita yang fokusnya itu di lembaga ataupun di organisasinya. Hampir sama sebetulnya dengan yang disampaikan oleh Pak Ajil ya tadi. Nah, tadi kan sampai ini area Bandeng, budaya Bandeng, kemudian di sini ada lahan edukasi mangrove. Jadi nanti bisa menanam mangrove di situ seperti Patuguran. Lah, untuk sendiri, untuk brandnya sendiri, kami itu berdiskusi untuk mengambil judul Ban Patuguran. Untuk sendiri, untuk apinya sendiri dengan disebut Bandeng Patuguran. Selanjutnya untuk potensi dari sumber daya alam yang sudah ada di desa Patuguran, dimulai dari budidaya perikanan dengan air payau, dengan komoditas bandeng, udang faname, nila tambak. Selanjutnya CPNS yang kemarin terakhir, ini Latik Retno. Sekarang saya kasih kesempatan dulu yang pedagang ini, karena saya kalau ini tadi yang saya lihat semuanya kampung bandeng yang diangkat, kalau pemasarannya ini belum jelas atau pemasarannya masih kurang, kita tidak ada artinya. Jadi saya kasih kesempatan ya, Pak Kades, sebelum kita melangkah lebih jauh sama keinginan besar ini, paparan dari semua kelompok itu sudah luar biasa. Secara teknis tinggal pelaksanaannya saja. Namun untuk menyempurnakan pelaksanaan itu tergantung dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di desa Patuguran, dukungan dari tokoh masyarakat yang ada di desa Patuguran. Semisal tergantung dari Pak Kades, tergantung dari Pak Ajilias juga. Bagaimana beliau berdua ini mau enggak berjuang gitu kan? Mau bersemangat
mau mengejar keinginan yang telah didiskusikan oleh 5 kelompok ini. Jadi diskusi-diskusi seperti ini memang sangat sangat luar biasa, Bu Prela. Ini sangat membangun sekali. Namun untuk merealisasikannya juga, gitu kan? Ini tinggal bagaimana Pak Kades nanti berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyegerakan pembangunan infrastruktur. Karena sebelum kita dibahas ataupun di apa tadi didiskusikan pada pagi hari ini atau siang hari ini, kami dari pemerintah desa sedikit memang tadi agak greget. Dan kami rencana ke depan memang ingin mengumpulkan pura-pura wisata yang ada di Tanah Jawa dan Kabupaten Kulon ini. Karena kebetulan gini,